Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Nongki. Setiap malam kalau mau jualan harus apa iki? Lembur teman-teman ya. Nah, setiap malam kalau mau jualan itu pasti lemburnya cuma bikin ongol-ongol teman-teman. Nah, ini mau marut kelapa. Nah, terus ini kelapa ubine wis lembut. Nah, itu tinggal gawe santen terus nanti campur-campur terus kita kukus teman-teman ya. Jadi yang masih belum pada tahu resep ongol-ongol Mbak Nong bisa dicari di video Mbak Nong, enak ya teman-teman, khusus resep ongol-ongol Mbak Nong ya. Oke, dan ini nanti juga Mbak Nong mau bungkus si kerupuk. Kemarin yang kita goreng ada sekitar 50 bungkus entek teman-teman. Nah, ini padahal rencana tak gowone Mbak Iti, tak kayaknya Mbak Iti besok mau yasinan, tapi itu tak goreng meneh karena masih banyak yang minta kerupuk, terus kerupuknya kurang teman-teman, jadi ini tak bungkusi, malam ini tak bungkusi, besok kita bisa antar ya. Terus Mbak Iti besok siang tak goreng gimana, karena hari Kamis Mbak Iti ada acara yasinan ya. Nanti tak bungkusi itu teman-teman. Nah, tadi yang masih berapa entek ya, tuh karek rong biji. Oke, Mbak Nung ngarepe lanjut maruti kelapa dulu setiap malam, kalau setiap mau lembur, setiap mau bikin kue yang ini ki sing digawe. Jadi iki engko tak skip wae. Jadi nanti yang teman-teman yang belum pada yang penasaran pengen coba resep ongol-ongol Mbak Nung sudah ada di videonya Mbak Nung teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat vlognya, cara-cara bikinnya, ukuran-ukurannya udah ada di situ ya. Oke, teman-teman, ini sudah selesai ngadoni dan ini udah tak kukus. Oke, ternyata teman-teman ya. Tuh, ini wis mulai tak kukus, terus ini kelapanya masih kurang tempatnya teman-teman ya. Jadi nanti kelapanya terakhir aja, itu kalau kurang besok gampang. Si penting ki, kolek rampung iki, matang iki kita entas. Terus lanjut ngukus kelapa. Ya tak tutupi. Nah, ini Mbak Nong mau lanjut ngadai kerupuk teman-teman, karena ini masih banyak yang pada golek kerupuk. Kita tak ada kabeh, besok kita goreng lagi ya. Oke teman-teman, ki wis teng cerandel. Dah tak bungkus iki mau dadi 10 bungkus teman-teman. Oke, dan ini masih belum matang ki sedilit nih ya. Ki engko Mbak Nong larene ki ngentas iki sisan. Terus nanti terakhir itu ya. Dilit nih ya teman-teman. Ngumpul tapi nanti kayak nggak seperti ini ya, nanti kalau udah dingin kayak kempes teman-teman. Besok kempes ya. Nah, saya yang kempes. Thank you.
Oke, teman-teman. Ya, tak bisa ini bisa. Memang itu udah nggak kepakai. Tuh, tadi kan ngumpul ya, saya kira enggak. Nah, ini yang nyepret tadi tuh. Nih, yang nyepret tadi. Oke, enggak apa-apa, kita tak lumpuk nih, terus tak tutup, teman-teman. Tapi ini sesok. Saya kira tak datik nasi cip, anggul sholat dulu. Si panas ini kita ditumpuk deh. Anu, enggak apa-apa. Ini karena tadi paling atas. Terus mumbul sampai ini semua matang panas. Tadi kan penuh ini, enggak dipenuhin soalnya kempes teman-teman ya. Jadi kalau enggak dipenuhin besok ke sini nanggung. Tuh. Ini besok nih bisa demo enak ini. Karena masih panas. Tuh kan harus kempes tau. Tuh tadi mumbul kayak mana. Kita mepet mau. Tak keruk ya karena ini tadi dari sini. Ini sebenarnya besok padat nih teman-teman. Kisih kok ini mau kan ini bisa adem atas deh. Oke, yes, kita tak tutupi tuh, serapi tuh enggak kayak mau ngumpul. Jiro lupa sama lebih. Oke, kayak gimana bisa bisanya besok nih adem gareng dua tuh, gareng yang mau kusiki serampung teman-teman. Oke, siap gareng besok isu nggawe candile itu, kelapanya udah siap juga, tinggal besok pagi bangun terus kita ngerjakan candilnya sambil ngirisi gitu teman-teman. Oke, videonya cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.